Kalsium. Kalsium adalah zat organik yang paling banyak terdapat di dalam tubuh manusia, di mana 99% terdapat di dalam tulang dan gigi, sementara sisanya tersebar di dalam cairan tubuh dan di dalam jaringan lunak. Tubuh manusia setiap hari kehilangan sekitar 600 mg kalsium. Hal ini menyebabkan gejala lesu, lemah, berkeringat, kram otot, nyeri perut, gangguan tidur, pembentukan tulang yang tidak optimal, tulang keropos, proses pembekuan darah terganggu. Jika terus-menerus akan mempengaruhi proses tumbuh kembang. Oleh karena itu, tubuh kita memerlukan asupan kalsium untuk mengganti kalsium yang hilang dari tubuh kita. Umumnya, orang dewasa setiap hari memerlukan sekitar 600 hingga 800 mg kalsium. Ibu hamil dan ibu menyusui memerlukan 1.500 hingga 2.000 mg. Bayi dan manula memerlukan 1.000 hingga 1.200 mg. Kalsium adalah mineral yang sangat penting bagi tubuh manusia, antara lain untuk pertumbuhan tulang dan gigi, proses pembekuan darah, fungsi kerja otot dan jantung, metabolisme tingkat sel, sistem saraf, dan masih banyak lagi. Siapa sajakah yang memerlukan suplemen kalsium? Manula, ibu hamil dan ibu menyusui, remaja dan anak-anak yang sedang tumbuh, mereka yang mempunyai tubuh lebih lemah, mereka yang menjalani diet ketat, vegetarian, mereka yang mempunyai gizi tak baik, dan fungsi penyerapan saluran pencernaan yang kurang baik, mereka yang mengalami osteoporosis, dan mereka yang dalam masa penyembuhan dari patah tulang. Kalsium asam amino yang bersifat aktif biologis telah menjadi titik penting penelitian suplemen kalsium, baik di China maupun di seluruh dunia, yang mewakili arah baru produk suplemen kalsium. Adapun keunggulan dari kalsium asam amino yaitu tingkat penyerapan yang sangat tinggi berkisar 75% sampai 90% ke atas dibandingkan dengan kalsium pada umumnya dan lebih stabil. Kalsium asam amino tidak memerlukan vitamin D3 yang biasanya berfungsi membantu penyerapan kalsium. Daya gabung kalsium asam amino dengan jaringan tulang sangat tinggi, yaitu 7 kali lipat daripada jaringan lainnya. Kalsium asam amino bersifat netral, sehingga tidak merangsang saluran pencernaan yang mana dalam proses penyerapannya tidak mempengaruhi jumlah ekskresi asam lambung. Kandungan logam berat yang sangat rendah. Dengan bahan organik alami yang sudah terstandar mutunya, aman dan berkhasiat, proses pembuatan yang menggunakan teknologi canggih dan tenaga ahli yang profesional, serta proses produksi dengan pengawasan mutu yang sangat ketat, maka lahirlah rangkaian produk kalsium Tien yang mempunyai merek dagang yang dapat diandalkan, kualitas yang sangat baik, yang telah mendapat persetujuan atau sertifikasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan, serta sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia. Nutrien High Calcium Powder. Nutrien High Calcium Powder bersumber dari tulang sumsum sapi segar Mongolia, yang merupakan suplemen kalsium asam amino berteknologi tinggi. Dengan komposisi Zimolitic Bone Calcium Powder atau Bovin, vitamin A, D, C, B1, B2, defeated milk powder, oligosakarid, dan kokoa yang berkhasiat mencukupi kebutuhan kalsium tubuh dapat meningkatkan perkembangan enterik basili di dalam saluran pencernaan yang mempertahankan fungsi normal saluran pencernaan dan meningkatkan imunitas tubuh. Dengan mengkonsumsi 1-2 kali sehari, yang mana setiap kali minum satu bungkus yang diseduh dengan air hangat sekitar 60 hingga 70 derajat Celcius, sudah dapat mencukupi kebutuhan kalsium tubuh Anda. Children Nutrient High Calcium Powder. Children Nutrient High Calcium Powder merupakan suplemen kalsium yang khusus dirancang untuk anak-anak. Dengan komposisi Zimolitic Bone Calcium Powder atau Bovin, Whole Milk Powder, Egg Yolk Powder, dan Non-Dairy Cream yang berkhasiat membantu pertumbuhan tulang dan gigi, lecithin yang dapat meningkatkan fungsi dan aktivitas otak besar, serta menjaga dan meningkatkan penglihatan dan kandungan zat gizinya yang sangat penting untuk anak-anak. Dengan mengkonsumsi 1-2 kali sehari, yang mana setiap kali minum satu bungkus yang diseduh dengan air hangat sekitar 60-70 derajat Celcius, sudah dapat mencukupi kebutuhan kalsium tubuh anak Anda. Hyperglycemia High Calcium. Hyperglycemia High Calcium merupakan suplemen kalsium yang dirancang khusus untuk para penderita gula darah tinggi atau penderita diabetes.
dengan komposisi zimolitik bone calcium powder atau bovin, vitamin A, D, C, B1, B2, diseated milk powder, oligosakarida, kokoa dengan penambahan CTE yang terdapat dalam pumpkin powder yang berkhasiat mencukupi kebutuhan kalsium tubuh, dapat meningkatkan perkembangan enterik basili di dalam saluran pencernaan yang mempertahankan fungsi normal saluran pencernaan, meningkatkan sekresi insulin, serta meningkatkan imunitas tubuh. Dengan mengkonsumsi 1-2 kali sehari, yang mana setiap kali minum satu bungkus yang diseduh dengan air hangat sekitar 60-70 derajat Celcius, sudah dapat mencukupi kebutuhan kalsium tubuh Anda. Kalsium Chewable Tablet. Sumber utama kalsium chewable tablet adalah kalsium karbonat yang mengandung vitamin D aktif dan defeated milk powder yang mempunyai 3 variasi rasa, yaitu rasa strawberry, peach, dan melon. Dengan mengkonsumsi 2 tablet setiap hari dengan cara dihisap, sudah dapat mencukupi kebutuhan kalsium Anda. Produk suplemen kalsium dari Science dibuat dengan bahan-bahan yang berkualitas tinggi. Dengan mengonsumsi secara rutin, suplemen kalsium dari Science akan mencukupi kebutuhan kalsium Anda.